mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Paku Banten se-Indonesia, yang kami hormati anakku nih si Danu, yang kami hormati semuanya, si Fajar, si Rian, si Betty, si Tessa, si Ubek, si Diki, ya, si Pat, si Ubek, ya semua ada hadir semua. Alhamdulillah. Ya, puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kalian diundang di musala PTM dulu ya. PTM. Ya. Alhamdulillah kita semuanya masih tetap panjang umur sehat walafiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat dan Nabi, salawat kita berikan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalian mendapatkan tempatnya di hari kiamat. Ya. Amin. Baik teman-teman, anak-anakku, saudara-saudaraku, orang tuaku, tujuan malam ini silaturahmi, jadi mempererat hubungan ya yang dulu kita ada. Apa kesisi pahaman ini yang akan berangkat ya, agar silaturahmi ini sampai kapanpun terus berjalan. Amin. Ya, yang sudah ya sudah ya, apabila masa lalu gua atau masa lalu artinya ada yang manggil ada yang manggil gua, ada yang manggil abah ya, di masa lalu lah ya. Semua yang sudah-sudah, saya pribadi sebagai orang tua ya, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan sekecil apapun ya. Ya. Ya, saya maafin ya. Saya minta maaf ya. Kalau di cerita yang lalu itu gua sebagai orang tua banyak salah pada kalian. Jadi ya. Dulu kita ini PTM Bintang Timur namanya. Ini semuanya anak-anak Bintang Timur. Nah, dulu ketuanya saudara Danu ya, saudara Danu ya kita, terus wakilnya saudara Bang Diki ya, terus masing-masing wilayah punya ketua seperti Rian di Jombang, si Opi, si Betty, semua masing-masing di wilayah punya ketua ya. Singkat cerita, nah kalau si Nata atau si Katak, nah itu bahasanya mempanglima semua wilayah ya, ya dulu ya. Katak dulu. Jadi sekarang orangnya kemana nih? Di tinggal ya? Tinggal, berarti di kampung kita itu tinggal. Karena dia emang deket kampung juga. Ya, ya tujuan saya manggil anak-anak yang dulu. Ya satu saya mungkin punya kesalahan sekecil apapun ya, saya minta maaf. Yang kedua, ini menjalin silaturahminya biar sampai jangan putus ya. Insyaallah. Jangan putus ya. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya doakan semua, mudah-mudahan kalian sudah punya rumah tangga yang masih muda. Amin. Diberikan kesehatan Allah SWT. Dilindahkan rezekinya Allah SWT ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua bisa kumpul bareng-bareng. Yang udah lama pada berubah-berubah nih, ya. Bang Bedi semua. Danu juga berubah ya, kursan ya. Semua ya. Jadi alhamdulillah. Kebetulan saya mau menjelaskan bahwa Abah Arai atau ada yang manggil kuah atau kok Paku Banten Indonesia itu selaku pembina, gitu ya. Yeah. Jadi memang kita semua di sini disatukan, Paku Banten Indonesia itu dan menyatukan. Mau dia dari peguron, manapun beliau adalah pimpinan sekaligus guru besar dari Waringin Pitu. Ya, betul ya. Yeah. Jadi peguron Waringin Pitu. Ya, ya intinya di sini kita semua saling menjaga. Ya, tadi ya. Silaturahim, saling menjaga karena nggak ada namanya bekas guru. Gak ada, kita tetap saling menjaga nama baik perguruan ya, nama baik orang tua. Karena guru itu sama juga dengan orang tua kan. Nah,
Di sini juga sekalian kita berbarengan ya. Di sini ada kami dari channel Ansori TB Channel dan dari Waringin Pintu Official ya. Ustaz. Iya, saya Ngelet. Ngelet enggak? Channel apa itu? Ini selain Caeko Official. Apa? Caeko Official. Caeko Official juga sekalian ada live langsung kali ya? Enggak. Oh enggak, oke nanti. Jadi kebetulan kita di sini disatukan syukur-syukur mau dari Pak Guron ataupun dari YouTube-YouTube yang pada mau ini dikembangin ya. Jadi tinggal gimana cara kita mengembangkan bakat, mengembangkan seni ya. Di sini alhamdulillah saya juga di sini dengan Ustadz Arai. Kalau saya panggil Ustadz karena beliau sebagai Ustadz lah ya, sebagai guru kan. Ya, Ustadz Arai di sini. Kelebihan lah, kelebihan. Enggak, Ustadz itu kan guru ya. Awalun. Iya, saya minta cuman di sini kita semua ini banyak muka-muka baru, Ustadz. Jujur aja banyak yang belum pada paham ya. Saya nanti minta apa namanya dari yang lama-lama nih ya, kedepannya nyata-nyata gimana, apa namanya apa sih apa sih yang dipelajari di perguruan ini untuk apa? Ingat, bukan jadi jagoan, yang jadi jago cuman ayam. Yang jago, ya kan? Emang mau jadi ayam? Gak ada ya. Yang jadi ayam, yang jadi jago cuman ayam. Gak ada orang jago, ada ayam jago. Ya mudah-mudahan apa yang dikasih sama Ustadz Arai manfaat. Selama itu buat manfaat, silahkan. Kalau bukan untuk jadi jagoan ya, dan juga bisa nama bawa nama baik diri sendiri, keluarga, apalagi perguruan itu sendiri ya. Kita coba dari Danu selaku jadi senior nanti ya, senior ya, motivasinya selama ini ikut di Waringin Pintu, di BTM, apa sih? Dan kebetulan juga Paku Panten Indonesia ini adalah berupa yayasan, jadi bukan ormas tapi lah yayasan yang gunanya buat kita satukan, mau dari perguruan, perguruan ya, perguruan-perguruan silat ataupun orang-orang seni, kita satukan karena satu-satunya sarana untuk mempersatu adalah seni dan budaya. Kalau agama udah pasti berantakan, pasti banyak pecah. Satu cara adalah seni dan budaya. Coba Danu, dari Danu ya, kita minta ya sebagai senior ya, senior BTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang saya cintai semua, khususnya Om Arai sebagai guru besar dan Abah juga sebagai orang tua kita, dan semua saudara-saudara, adik-adik kita, rekan-rekan kita semua. Alhamdulillah kita saat ini bisa hadir, ya kan? Yang tidak bisa hadir pun kita tetap doakan supaya walaupun kita jarang ketemu, walaupun kita tidak bisa hadir, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Saya sangat berpesan kepada semua, ya kan, bahkan pada diri sendiri, ya kan, sebelum kita belajar itu, ya kan, terutama kita harus izin dulu sama orang tua kita, orang tua kandung kita, kalau bisa, ya kan? Sama orang tua kandung kita, kita harus izin, kita izin dari beliau, ya kan? Baru kita datang ke sini, ya kan? Menimba ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan saya sangat pesan, kita harus tahu diri dari mana kita berasal sebelum kita belum kita punya apa-apa, sebelum kita punya sesuatu, kita hanyalah sih, ya kan? Jangan sampai kita yang belajar seperti ini, ya kan, udah punya, kita tantang tenteng, udah merasa nggak mempandai apa-apain, kita lagu-laguan, ya kan? Jangan sampai kita saling melukai, ya kan? Kita nyari berkah selamat dunia akhirat aja, tuh semua, ya kan? Kita nyari selamat. Ya kan? Jangan sampai kita saling serang, saling ini, ya kan, saling mengejek. Semua ilmu itu bagus dan nggak berat dibawa-bawa. Cuman kembali lagi kepada diri manusianya itu, ya kan, pertama kita dikasih pisau, ya kan,
umpamanya nih kita dikasih pisau, kalau kita buat yang baik-baik ya kan, buat ngiris, buat apa, buat ngiris turunan lapur itu bermanfaat ya kan. Tapi kalau dikasih pisau buat semua orang kan jadinya jadi jelek gitu ya kan, jadi bahaya gitu. Ilmu itu semua bagus, pelajari semua, apa yang mampu dipelajari, jangan memaksakan, sesuai kapasitas, sesuai yang apa namanya, sesuai yang bisa dipelajari ya kan, jangan dipaksakan. Dan kita untuk kuncinya harus tahu diri, jangan sampai setelah kita buat ya kan, sebelum apa-apanya mencengeng ya kan, giliran udah berisi tentang tenteng, lupa diri, lupa teman ya kan. Sukses ya, itu mah proses masing-masing ya. Itu lo Allah kuasa, maha kuasa. Iya benar, Allah maha kuasa. Ya. Allah kuasa, maha kuasa. Allah kuasa, maha kuasa. Jangan sayangnya susah seperti itu aja, kita tahu diri, rendah diri aja. Kita ingat kalau kita mau macam-macam nih sama orang, kita mau jahat sama orang, kita kembalikan dulu, ya kan, kepada diri kita. Saya nih mau jahat, misalkan sama teman saya nih, saya aja dijahatin nggak enak, ya kan? Gimana orang lain yang kita jahatin? Kan? Kita jangan cubit, kalau nggak mau dicubit, gitu. Jangan gitu. Ujung-ujungnya apa nanti? Aja yang balas dendam segala macam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah, selalu sehat, ilmunya semua dijabah, apa yang dikasih, apa yang udah dibeli, dikuasai, diberi ini semua, mudah-mudahan Allah menjabah kita semua biar pada berkah selamat dunia akhirat. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya kan. Karena ya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Harai, Ustaz Harai, kepada Abah Asep Tubagus Ansori, semua saudara-saudara yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menjalin silaturahmi sampai saat ini. Alhamdulillah selama perjalanan kita semua di sini hasilnya baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kerabat semuanya. Alhamdulillah selama di sini semakin banyak saudara ada di mana aja. Bisa kenal Kimeneng, bisa kenal yang lain-lain, Bang Dula. Ada yang baru, alhamdulillah. Kita tunggu. Bang Arman enggak ada ya? Datang nanti yang lain. Ya, motivasi saya sekaligus pesan saya adalah pergunakan ilmu yang kita miliki untuk kebaikan, untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat kita. Kita gunakan untuk menolong orang-orang banyak. Menolong yang lemah. Jangan sekali-kali kita merasa sombong. Sekian ucapan dari saya, motivasi dari saya, pesan saya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma suaranya belum makan apa ya? Yang pertama-tama yang saya hormatin orang tua kita, Abah Guru, Abah Ketum, semuanya, Bang Danu, Bang Diki, semua semuanya, senior-senior kita juga. Terima kasih yang udah pada datang. Ya, semoga disehatkan. Amin. Ya, alhamdulillah sekarang tuh cuacanya udah agak ini. Ya buat Bang ini nih, siapa nih? Saya ngerangkut yang merah-merah itu. Oke. Ya, buat pesan saya ya kalau emang niat mau belajar ya belajar, tapi pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan jago-jago di jalan ya. Kenapa saya sebenarnya setiap yang waktu ada masalah di Dumek gitu. Saya coba tarik ke Dumek biar dari perwakilan Dumek ada. Itu lama-lama kita tuh keluarga. Itu yang saya pengen tuh kita berkuasa.
keluarga, silaturahmi, terus jadi nggak ada terus ya ini dah tawuran-tawuran atau apa gitu. Ya kita ibaratnya punya ilmu, jangan jago-jago dah, kasihan sama yang ngajarin kita. Karena dari ilmu yang baik kita pergunakan dengan yang baik, insya Allah pahala pun akan lebih baik yang datang kepada guru kita. Itu ya udah sih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kan nama saya Opi. Ya. Kalau untuk saya sih gini aja, kita berguru buat sekedar sojaguan, cuma buat bekal diri sendiri, bukan buat untuk tawuran atau jago. Karena yang jago itu ayam jago. Ya. Karena kita nggak tahu apa sih kayak gimana. Ya, hari apa sih nanti kalian di atas langit adalah apa itu bacanya? Aja, nggak ada yang namanya kita berburu segala macam buat tawuran segala macam nyari nama. Yang udah-udah cuma ngejelekin nama perguruan. Yang capek malah yang tertua. Kayak gitu aja sih. Yang penting jaga nama baik perguruan. Jaga nama baik orang tua, jaga nama baik keluarga dan pribadi. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau bicara jago, jago silat, jago segala macam, kecepatannya pun banyak. Cuman kita di sini seni budaya. Seni budaya itu cakupannya luas. Bukan bicara buat kita kebal bacok segala macam. Silat pun seni budaya. Kayak gitu aja sih kalau dari saya. Yang penting pakai ilmu padi aja. Walaupun kita berisi tetap menunduk. Siap, terima kasih. Jadi selama yang baru-baru ini sih belum ada. Ya, belum ada yang belajar sampai seperti Bandung Boso, Bandung Sekilan, terus Maya-Maya, terus Sir Putih, itu belum ada. Jadi boleh saya tanya, pertegas ya Ustaz ya. Jadi ilmu Bondowoso ini, kan ada yang mengaku-ngaku nih, yang milikin. Ini punya siapa sebenarnya? Punya saya. Nah, punya Ustaz Arai. Jadi punya orang tua dulu. Punya orang tua, dan, atau sekarang dikuasain oleh guru besar langsung dari Waringin Pitu ya, atau Ustaz Arai ya, atau Abah Arai. Punya beliau. Jadi kalau mungkin ada yang ngaku-ngaku, jadi pertegas nih. Benar ya? Jadi pertegas bahwa itu mungkin murid ya, ataupun pernah belajar atau seperti apa kan gitu ya. Karena takutnya ada yang ngaku-ngaku salah guna, kena lagi kan gitu ya. Betul kan? Lembut sekilan ya juga ya. Jadi ya mudah-mudahan tadi yang udah pernah merasa belajar bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan untuk ugal-ugalan atau arogan kan gitu tadi ya. Iya. Jadi saya ulangi lagi, saya punya amalan Bandung Bondowoso seperti Opi dulu pernah gagal, tapi ya itu rasanya nggak tahu dah itu. Ya. Kalut ya, kalut ya, ya. Nggak enak rasanya gimana? Calang. Calang. Ya. Adeknya pun satu hari kurang sehari malah itu bobo. Bobo. Ya. Tuh, ini buat kita. Cuma untungnya saya disebutin. Iya. Ini dulu bawa belajar Bondowoso kurang satu hari ya, jadi nggak lulus ya. Ini saya nggak lulus ya, cuman udah dicabut tuh ya, udah dicabut di sana ya, abangnya menyuruh ya, tapi udah bersih sekarang ya. Dicabut nih, dicabutnya dia, saya dicabut. Nah dulu Nata juga sama. Nata apa katak nih ya? Ya, ya. Ini berdua nih yang punya sebenarnya, ini berdua masih Nata masih Bowo, ya. Nah, Nata juga sama kurang sehari calang, cuman nggak dibersihin di sini. Nggak dibersihin apa aja nggak mau? Apa gimana sih? Ya pokoknya nggak tahu dah. Ya, pokoknya nggak dibersihin di sini. Kalau di Bowo dibersihin. Nah dulu, nah sekarang si Rian yang punya Lembus Kilan, beli sampel punya Yan ya, udah punya. Nah, kemarin-kemarin dia bersih juga, dia panggil
pengen apa ya, pengen usaha, pengen netral seperti biasa, nggak pengen ribut-ribut lagi. Si Wajar juga sama, punya kumpulan Yasin. Dulu tangannya gede banget, saya ngeliat tuh si Om pernah ngeliat tangan ini dia, dia luar biasa. Buat saya udah cabut-cabutin tangan-tangan ini, dan dia saya cabut. Jadi udah bersih semua nih, mereka itu nggak mau ugal-ugalan lagi nih, nggak mau jaya-jayaan lah. Jayaan ya, sekarang usaha yang bagus yang buat masa depan, ya nggak? Ya, mudah-mudahan gitu. Sekarang pengen pengalaman dari yang punya maya-maya, aku pengen tahu nih. Nah, ya apa punya rasa, lu punya maya-maya, apa yang dirasain? Gue itu waka. Ya apa, aku pengen seperti apa? Ya setiap tetangga maya-maya itu, bayangan orang tua. Jadi setiap ada yang ngejek atau ngajak ribut atau segala macam, di kuping saya cuma ada ini, jangan, dia cuma bercanda. Banyak. Terus apa lagi, Dom? Nah, kalau ini dong, saat kan lu juga bayangin kan. Nah, ilmu maya-maya itu ilmu apa sih? Seperti apa sih? Bisa dong dipraktekin dong. Nah, bagus tuh. Oh, belum. Maya-maya ya keseringan kalau misalkan saya apa ada yang kadang banyak orang Dom minta tolong. Kalau misalkan dia cuma lewat WA, Dom saya enggak mau nanggung. Kecuali dia udah datang di rumah saya. Padahal tingkat baik kan, benar-benar ya, pengen tadi tolong. Keseringan anak-anak main bola atau main futsal. Jadi bisa pengisian yang lain. Nah, coba bisa enggak kita biar dilihat kan Ustaz ya. Ini loh salah satu, bukan untuk sombong tapi untuk dipraktikkan dengan gitu ya. Saya jadi Nah. Nah, misalkan ngisi salah satu siapa, jangan yang anak sini Ustaz ya. Nah, siapa? Nah. Saya. Tuh ada enggak apa-apa. Saya. Nah. Terus apa ininya? Lah, yang ngapain kan seperti apa? Debus apa? S maksudnya? Biasa. Kan S apa? S kan. Dan potong aja begini. Saya artinya gitu aja sih. Ya, maksudnya bisa nggak Ustaz, boleh nggak apa dipraktikkan seperti apa gitu? Nah, iya benar. Kan gitu ya. Kalau di pentas kayak gitu. Nah, alhamdulillah, makasih, boleh silakan. Belum jawab. Ayo silakan. Yang sederhana aja. Ya, sederhana tuh. Yang keras nggak apa-apa, sederhana. Gimana ya, dari awal saya puasa atau berguru atau gimana, ya alhamdulillah saya belum pernah. Nah, sekarang waktunya. Heeh. Lah, kita saja. Alhamdulillah. Saya dah.